Kita undang saja langsung seseorang yang katanya dituduh selingkuh. Inilah dia, Angel. Kesel, dia marah karena dituduh selingkuh sama suami orang gitu. Iya Mas Uya, bener. Kedatangan aku ke sini, aku pengen minta tolong Mas Uya biar semuanya tuh beres. Iya. Soalnya di sini nama baik aku tuh jelek. Iya. Bener guys. Karena dituduh sama siapa kamu? Jadi aku punya kelompok arisan kayak gitu di kompleks. Dan mereka tuh ngomongin aku kalau ngambil suami temen aku sendiri. Oke. Iya. Oh, jadi kamu dituduh sebagai pelakor. Iya, ya gak mungkin. Kenyataannya iya apa aja. Tidak? Kenyataan ya, ya pasti enggak lah. Ngapain kalau iya aku berani kesini. Iya, marah. Oke. Nah, lo minta orang yang menuduh itu dan istri dari laki-laki tersebut juga datang ke sini. Iya. Kamu pengennya dia gimana? Aku pengennya dia minta maaf kalau perlu berlutut. Terus bilang kalau semua yang dia katain itu gak bener. Oke. Emang dia aja yang gak becus ngurus suami. Dan kamu minta dia bersihin nama kamu di sini. Iya pastinya. Oke, gitu. Oke, kita undang saja seseorang yang menuduh dia berselingkuh dengan suaminya. Ivan. Maksud lu apa ngomong ke teman-teman kalau gue ngerebut suami lu? Jaga tuh mulut lo. Ya gimana Mas, aku enggak marah. Semua pada ngomongin aku loh. Kayak enggak ada cowok lain kayak suami lo ganteng aja. Eh, kalau emang suami gue enggak selingkuh sama lu, ngapain mobil suami gue ada di rumah lo tiap hari? Oh, mobil suami lo ada di rumah ya? Kalau apa sama lo, Mak? Mobil suami kamu ada di rumah tiap hari ya, selingkuh berarti. Tunggu. Emang yang di rumah tuh cuman gue, Mas Uya? Iya. Gue punya pembantu. Pembantu juga cantik daripada dia. Jadi maksudnya adalah? Ya bisa aja suaminya dia nemuin Eno, pembantu gue. Nemuin Eno pembantu kamu? Iya. Ah, maksudnya selingkuhnya sama pembantu kamu? Kamu. Iya. Dan gue juga bawa kok orangnya kesini. Oh, Eno itu? Iya. Eh, asal lu tahu ya, apa tadi lu bilang si Eno? Gak mungkin, loh, karena si kamu Eno kamu kenal itu, Eno itu? Dulu dia pernah kerja di saya, Mas Uya. Oh, jadi Eno pembantunya dia pernah kerja di rumah kamu? Iya, pernah kerja di rumah kamu. Sekarang Mas Uya, gini. Eno habis kerja di dia, terus tempat pindah gitu ke tempat gue, berarti ada yang salah. Bisa jadi. Tapi ya Mi, ya ini kasus pembantu merebut suami majikan sendiri tuh banyak dan baru terjadi juga kemarin di salah satu perumahan mewah di daerah Peak ya Mi ya. Iya. Itu ada pembantu yang akhirnya merebut suami majikan. Beneran? Ada. Beneran. Bener. Dan tahun lalu juga pernah ada beritanya juga. Saya tetap gak percaya, gue gak tetap percaya. Dari kalau Eno itu pembantu dia pernah kerja di rumah lu berapa lama? Dulu, dari 5 tahun. 5 tahun? Iya. Nah bukan gak mungkin itu terjadi. Apalagi pertanyaannya kenapa dia pindah ke situ, Ivan? Udah Mas, gue telepon aja langsung ya. Menurut Ivan gimana? Silahkan aku telepon. Kayaknya saya gak percaya Mas. Kenapa? Emang Eno itu gimana? Diam deh! Karena dia tuh orang yang baik Mas. Orang yang baik? Gak mungkin dia selingkuh sama suami. Lu gak usah ketipu sama... Saya curiganya dia sama di cewek kegatelan ini nih. Eh jaga ya Mas! Halo? Lu masih di dalam mobil kan? Oh, ikut. Sekarang keluar. Tanya satpam studio di mana, lu masuk sekarang. Studio 12. Nah, itu. Itu dia. Kenapa lu enggak berani sini? Udah.
Iyalah, lu juga biasanya kayak gini, jelasin. Udahlah. Pasangin mic telepon. Oke, ini kita ngelepon, kita ngobrol aja. Langsung, dia malu katanya, Mas. Ngapain lu malu? Hei, biasanya lu nongkrong sama orang-orang kompleks. Justru menurut saya, kamu di sini harus meluruskan nama kamu. Andai kata kamu karena dituduh merebut suami orang. Kalau kamu nggak mau, justru di sini kelihatan kamu merasa bersalah. Tapi kalau misalnya kamu nggak merasa nggak? Merasa nggak? Nggak usah sok polos gitu deh. Jelasin masuk. Karena jadi takut. Sabar, ditahan. Saya nggak boleh kasar juga, nggak boleh maksa-maksa lagi. Soalnya dia membantu nggak tahu diri. Iya, tapi nggak boleh seret-seret gitulah. Sekarang duduk. Ya udah, jangan sekarang galak. Ya ampun, dia juga sih putih bersih loh pakaiannya. Iya benar. Ya ampun, kamu berubah banget penampilannya kok. Oh, emang dulu gimana, Fon? Dulu dia biasa aja Mas Uya, enggak kayak gini. Wangi banget tau. Make up segala. Iyalah, pembantu zaman now. Enggak apa-apa lah, emang kenapa kalau misalnya jadi bersih gitu? Ngapa? Nah, tadi kan kita pergi mau ke supermarket, ngapain lu bawa tas gede? Lu mau kemana? Lihat tas lu. Sini lihat. Jangan-jangan lu maling lagi di rumah gue. Jangan-jangan dia nyolong lagi. Cilacap malam ini. Ada tiket kereta. Dia asli Cilacap, Mas. Lu mau minggat? Ingat, lu masih utang sama gue. Kemarin lu ada tiket kereta, udah gitu kelas bisnis nih, mau pulang di Cilacap. Serius, bisnis? Gue udah bayar gaji lo 2 bulan ke depan dan sekarang lo minggat tanpa gue bilang ya. Saya mau pulang, Bu. Saya disuruh nikah sama ibu saya. Disuruh apa? Disuruh nikah, Mbak. Disuruh nikah sini, Mbak. Sini duduk. Duduk di atas sih. Eno. Kamu pulang disuruh nikah sama ibu kamu terus? Gina, sekarang Ivan mau nanya apa sama Eno? Kamu percaya enggak kalau Eno ini selingkuh dengan suami kamu? Tetap aja Mas, saya gak percaya. Udah gini dulu deh. Saya curiganya ini nih, cewek kegagalan. Diam lu, mulut lu diam. Udah deh, lu kok emang yang selingkuh sama laki gue, ha? Sekarang alasan dia keluar dari rumah lu tuh kenapa? Tanyain. Gue tetep gak percaya sama dia. Gue curiganya lu yang curiga. Yang selingkuh sama laki gue, ha? Oke, tanya aja sama Eno. Bu, ibu kan kenal saya udah lama, Bu. Saya kerja sama ibu udah lama, Bu. Ibu tahu saya gimana. Alah, lu nyolong kan di rumah dia, makanya pindah. Bohong. Nggak usah sok melas gitu deh, nggak suka. Kamu dia acting, sok polos. Iyalah, orang biasanya dia, ya ampun Mas. Pagi-pagi udah jalan-jalan sama ibu-ibu kompleks, sama pembantu-pembantu. Kayaknya ngomongin gue juga deh. Bener nggak kamu kayak gitu? Enggak, Mbak. Benar. Dah ya, kalau nggak percaya, aku punya bukti. Oke, buktinya udah dikasih ke kita ya? Oke, kita naikin aja bukti yang menurut Angel katanya Eno ini justru yang selingkuh dengan suaminya Mbak Yvonne. Kita lihat, check this out, baby. Di situ tuh. No, Eno! Mas, itu siapa? Lihat tas lu! Sebentar aku, Mbak, tapi Bu, kalian bisa
suaminya datang ke kamar. Tapi itu pakai. Tapi kok suaminya dia pakai kolor lagi? Ngapain aja dari dalam itu? Saya nggak tahu. Ya daripada nggak pakai kolor. Ya siapa tuh juga nyamperin lo, Angel? Ih, namanya juga selingkuhnya sama dia di kamar dia. Tapi masa dia selingkuh sama dia tapi kamu mengizinkan? Nah, kan yang punya rumah lo. Loh, sekarang kan gak ngerti kenyataannya kayak gimana. Kirain kan mereka cuman ya udah namanya juga dulunya pernah kerja di rumahnya. Ya udah kirain Joy sama Eno baik-baik aja. Gak taunya. Oke, daripada kita menuduh orang tapi tidak ada orangnya, kita undang saja si tersangkanya, Joy. Ada? Gak ada. Tahu kan kalau bukan gue. Tadi bukannya udah di sini katanya? Gak ada mas. Lagi di ini. Lah, ini mic-nya ditinggal di sini, kliponnya. Mana orang? Loh. Mic-nya di sini. Ya, orangnya nyopot-nyopot mic, cabut-cabur gitu. Sania. Hah? Ini mic-nya ditinggal di sini. Udah dipasangin kan? Pergi dianya ke sana. Hah? Iya. Yeah. Enggak ada yang lihat. Takut ketahuan lu, San. Tadi kan udah dipasangin gitu. Lihat ini gak, Bos? Apa? Tadi ada cowok kesini? Gak ada ya. Cowok ya? Gue juga gak tahu gimana, gak lihat. Gak ngeliat? Gak datang gak masuk sini? Oh iya, iya. Sorry. Gak ada. Eh, ada yang lihat orang gak masuk kesini? Siap, mukanya kayak gimana sih cowok pokoknya? Gak ada, Mas Uya. Gak ada. Oh. Lah. Kok dia? Hei, lo mau kemana? Hei! Ngapain lo masuk mobil? Saya mau pulang aja, Bu. Saya gak kuat ada di sini, Bu. Saya selalu disudutin, Mas Uya. Apa yang saya lakuin selalu salah? Eh, lo tuh masih utang, ya? Ini depan siapa nih? Lo tuh ada orang-orang. Di depannya ada orang, di depannya ada orang. Mas. Turun, itu jangan-jangan itu si Joy itu bukan sih? Itu suami kamu itu? Bukan. Turun. Apa mereka yang mobil sih? Ngapain kamu masuk ke dalam? Pantes ya, lu ada main beneran ya ternyata ya. Turun. Turun kamu ngapain? Ada apa sih? Kamu mau kemana mas sama dia masa? Mau kemana? Bukan bisa. Ini beneran suami kamu. Lu otak banget sih pake kamera. Kameranya udah ngerti. Dia mau bantu gue ya? Malu-maluin aja pakai cara begini lagi aja masuk. Eh, ya Mas tadi kenapa lu dipakein mic tiba-tiba lu main tinggalin aja. Jadi, Tasnya mau dibawa lagi ya? Enggak, dia membantu gue, ngapain lu tarik-tarik? Enggak, lu gak berhak ya? Stop, jelasin sekarang mas, aku mau ayo mas ya, aku minta tolong jelasin sekarang. Lu juga kegatan lah, lu harus jelasin semuanya. Iya mas, ayo. Ayo. Jelasin mas, cepet mas, aku tak terima mas. Kalau kamu mau kemana? Kalau kamu menghindar, nah berarti selingkuh. Sama memandang membantu lo. Udah jelasin sekarang, cepetan. Udah, ayo, udah. Gak perlu pakai beginian. Maluin aja lu. Cepetan kamu mas. Pakai ini lagi nih. Jangan. Takut berarti. Iya kenapa sih kamu kabur segala? Kalau kamu gak salah ya gak usah kabur. Jadi si Yvonne tadi menuduh tetangganya itu selingkuh sama suaminya. Tapi ternyata si yang dituduh si Angel itu bilang katanya kalau suami lo justru selingkuh sama pembantunya.
yang dulu pernah kerja di rumah mereka juga. Dan ternyata benar nih kayaknya. Suaminya tadi udah mau dipanggil ke sini, tiba-tiba nggak jadi ninggalin mic-nya. Kenapa Eno kabur, Mo? Kamu mau ngapain, Mas? Hah? Coba aku periksa tas. Apa sih periksa tas? Aku periksa, Mas. Kamu ngapain? Buat apa periksa tas? Pinjam, Mas. Apaan? Buat apa sih periksa tas? Ngapain sih? Kamu bohong. Berarti sama ini benar kamu ada hubungan kan, Mas? Nah, iya, mau gimana lagi? Jelasin ke aku lah, Mas. Iya, itu udah ketahuan jelas. Jelasin ke aku, Mas. Kenapa Eno kabur, Mo? Kamu mau ngapain, Mas? Hah? Coba aku periksa tas. Apa sih periksa tas? Aku periksa, Mas. Kamu ngapain? Buat apa periksa tas? Pinjam, Mas. Apaan? Buat apa sih periksa tas? Ngapain sih? Jangan. Nah, periksa tuh. Gak boleh gitu sama istrinya, Mas. Ini ada baju, kamu mau ngapain? Ya biasa, kalau kerja kan bohong. Kamu takut sama dia, Mas. Ini baju ganti, kalau kerja biasa pakai bawa ganti. Bohong kamu. Bo, biasa bawa baju ganti kalau kerja, mau apa lagi? Ini Mas, ada tiket, Mas, mau pergi ke Cilacap. Sama kayak dia, Mas. Oh, sama. Aku pergi, Mas. Oh, malam ini juga sama. Oh, ke Cilacap juga, Mas. Dengar dulu, Mas Uya, Mas. Dengar dulu. Kamu dengar dulu. Ya. Bohong. Dia nggak ngerti cara pesan tiket online itu, nggak ngerti. Aku cuma bantu dan kecetak dua pakai akun aku udah. Ini cuma bantu aku dia doang. Cowok. Ini kecetak. Aku nggak bukan apa-apa sama bantu kamu. Aku nggak ada kamu bohong. Kamu seribu alasan. Bohong apa sih? Kamu bohong. Berarti sama ini benar kamu ada hubungan kan, Mas? Iya, mau gimana lagi? Jelasin ke aku lah, Mas. Iya, itu udah ketahuan jelas. Jelasin ke aku, Mas. Oke, gini deh. Sekarang gini. Oke, Umi, gimana nih, Mi? Ternyata suaminya mencurigakan kan, Mi? Kenapa kabur sama mantan pembantunya? Ya. Terus mereka punya kereta api bareng mau ke Cilacap. Apalagi coba? Ya, kalau dari segi itunya iya. Artinya banyak kecurigaan-kecurigaan. Tapi kita juga nggak bisa dong, Bos, langsung ibaratnya menghakimi bahwasannya itu si pembantu sama majikannya itu selingkuh. Iya, kan kita itu belum tahu apa selingkuh. Tujuan dia ke Cilacap berdua. Ya. Dasar pembantu nggak ya kan? Tahu diri. Nek, diem dulu. Nenek mau ngomong dulu. Bukannya apa? Perasaan dari tadi lu mulu yang ngomong. Kita dulu ngapa? Ya kan kesel, Umi. Iya, Umi tahu kalau lagi kesel Umi tahu. Tapi lu kayaknya kebanyakan sarapan cabai ceplik kali ya. Maksudnya gini, kasih kesempatan dulu itu suaminya Neng siapa itu yang Ivon. Penjelasan ya, Umi ya. Penjelasannya iya. Coba. Bener enggak kamu ada hubungan sama dia, Mas? Sama Eno, Mas? Enggak. Jujur ke aku, Mas. Jujur ke aku. Orang buktinya udah ada. Aku mau minta maaf, Pak. Aku minta maaf, ya. Mas. Aku minta maaf. Aku hilang. Coba sekarang kalian lihat nih foto-foto kalian sebagai suami istri nih. Kita lihat nih. Kamu lihat tuh. Sebelum kamu bertindak, sekarang kamu lihat depan tuh.
Tuh lihat. Iya, kalian tuh menikah kan karena saling mencintai kan? Udah gak masuk, udah gak percaya lagi sama. Udah cukup semuanya, udah jelas masuk. Udah aku minta maaf, udah aku salah, aku minta maaf. Udah deh, gak usah kayak gitu. Orang kenapa udah ketawa gitu aja langsung percaya. Oke, saya ingin aja. Kita akan mengundang seseorang yang mungkin bisa menjelaskan hubungan kalian berdua. Atau ada gak hubungan kamu dengan Eno? Kita panggil saja Rizna. Sabar. Iya, oke. Bantuin aku jelasin. Iya, Eno. Rizna ini siapa, Eno? Rizna ini teman aku. Dua-duanya tuh pembantu rumah saya, Mas. Dua-duanya pembantu rumahnya Angel. Sabar ya. Iya, iya. Mas Uya, Mbak Rizna bisa bantuin jelasin. Iya. Mbak Rizna bisa bantuin jelasin. Oke, sama-sama kerja di rumahnya Angel. Oke, Rizna. Aku sama Eno memang kerja di rumahnya Ibu Angel. Bu Angel, oke. Mbak Rizna mau ngomong apa? Saya memang tahu banyak tentang Eno ya. Yeah. Nah, paling enggak dia dari hal terkecil sampai hal besar sampai permasalahannya sama Pak Joy cerita sama saya. Hah? Berarti kamu tahu mereka selingkuh berdua? Eno, maafin aku ya, tapi aku memang harus ngomong semuanya. Jadi intinya adalah benar selingkuh. Eno sama Pak Joy dia memang punya hubungan. Oke, yang kamu tahu apa Rizna soal Eno sering cerita apa? Cerita, ya Eno bilang aku sama Pak Joy karena Pak Joy itu ganteng, terus mapan dan menjadi cowok idamannya Eno selama ini. Idaman! Bu harus percaya sama aku. Bu. Eno, tapi kamu gak usah terlalu polos gitu deh. Kamu jangan ini, kamu harus akuin kamu salah karena kamu udah ngerebut suami orang. Ih, jijik suka terang polos. Tapi aku bener, aku salah apa sama kamu. Sampai kamu fitnah aku kayak gini, Mbak. Maksudnya selingkuhin itu. Udah, Neno, udah. Cukup, No. Eno, tapi biar ibu, Eno. Biar ibu tahu, Bu. Saya sebagai perempuan, saya kasihan nih sama ibu. Karena ibu udah disakitin sama suami ibu. Karena apa, Joy, memang apa, suami Joy? Ibu memang Joy, selingkuh apa, sama Eno. Bongkar semuanya aja, bongkar. Gak apa-apa. Kenapa, Joy? Pusing kenapa? Pusing pala BRB kenapa? Janji lo mau nikahin gue malah lo minta maaf. Enggak, sorry gak jadi. Nah, artinya lo ada hubungan sama Enjoy dong. Keceplosan. Pantesan dari tadi gue melihat sesuatu yang disembunyikan terbuka. Akhirnya. Oh gitu ya juragan. Aduh. Akhirnya terbuka dari mulut lo sendiri. Berarti kamu yang selingkuh tapi kamu fitnah Eno kan? Buktinya enggak ada ya. Ih, tadi kamu ngomong sendiri. Gitu. Ya itu kan salah ngomong aja. Ayo. Pertanggungjawabkan tuh omongannya, hei. Jadi lo selingkuh sama pembantunya sekaligus sama majikannya juga. Oh iya. Nah, lo mau ngomong apa sekarang? Coba Joy. Wow. Mas Uya. Jangan sujud, jangan sujud. Aku minta maaf. Aku mau bawa kamu kita ke Kalimantan. Di sana ada teman aku. Kita perbaiki lagi ekonomi kita ya. Kita mulai dari awal. Joy, lagi janji lu gimana, Joy? Aku ganti. Aku mau ganti semua ini. Semua ini mau ganti.
Itu apa, Joy? Ganti semua ini. Apa? Ya, kita kali itu mah. Apa, Bang? Apa? Sertifikat. Sertifikat rumah. Mas, aku mau pergi aja. Aku enggak mau dipermalukan di sini. Aku di sini cuma korban fitnah Bu Angel. Tapi kata Rizna, kamu emang ada hubungan aja. Iya, kata Rizna. Kata saya juga. Bu, maafin saya, Bu. Maksud lu apa, minta maaf? Ya, tapi emang sebenarnya Aino bukan siapa-siapa yang Pak Joy. Tapi saya disuruh sama Bu Angel. Hei! Kamu disuruh sama, oh jadi tadi Eno gak selingkuh sama? Bukan, Eno orang baik mas. Nah Eno main pergi tapi dia ngirimin surat sama gue. Oke, ini maksudnya apa nih? Ini oh. Nama akta rumahnya atas nama dia ini. Tega kamu mas beneran. Atas nama lu. Pelaku. Gimana suami lu gak selingkuh? Ini. Keadaan lu kayak gitu, lihat dong. Lu gak bisa. Tunggu. Ini sertifikat rumah per rumah lo. Iya. Tapi udah nama Angel Yohana. Wah. Joy ini enggak selingkuh sama Eno. Enggak, bukan. Waduh. Eno orang baik. Berarti yang pelakor Angel dong. Iya. Saya enggak di rumah saya karena proyek saya mandek, Mas. Jadi saya sementara ya saya jadi nanti kalau ada uang lagi ya saya ambil lagi. Ya kamu biasa kalau kerja kan bohong. Kamu kabur sama dia, Pak. Ini baru ganti kalau kerja biasa mah kayak bohong ganti. Bohong kamu. Ini Mas. Ada tiket Mas mau pergi ke Cilacap. Sama kayak dia. Bener enggak kamu ada hubungan sama dia, Mas? Sama Eno, Mas? Jujur ke aku, Mas. Jujur, Mas. Aku mau minta maaf. Aku minta maaf ya. Kita akan mengundang seseorang yang mungkin bisa menjelaskan hubungan kalian berdua atau ada enggak hubungan kamu dengan Eno. Gimana suami lo gak selingkuh? Keadaan lo kayak gitu, lihat dong. Lo gak bisa. Tunggu. Ini sertifikat rumah per rumah lo. Iya. Tapi udah nama Angel Yohana. Jadi sebetulnya Joy ini gak selingkuh sama Eno? Enggak, bukan. Waduh. Eno orang baik. Berarti yang pelakor Angel dong? Iya. Ya gimana ya suaminya yang kegatelan? Lu juga mau sama suami orang emang gak laku kalau sama bujang. Mas, minta maaf apa? Bersujud, jangan sujud. Jadi selama ini gimana maksudnya, Joy? Jadi Mas, ini rumah kami direnovasi sementara, Mas. Jadi kami pindah ke kontrakan. Nah, karena ada proyek saya mandek, jadi saya duitnya habis, udah dibalik nama. Jadi rumah kamu, ya. Kenapa dibalik nama Angel? Ya gue cantik, Mas. Tapi kamu menghitamkan orang. Iya, kamu fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Itu dipitnah sama semuanya, Mas. Iya benar, kasihan si Eno. Tadi Eno udah mana coba? Cari lagi tuh, Pak. Kasihan tuh orang. Udah pergi ya? Dipitnah sama semuanya. Aduh, benar. Gimana, Mi? Iya, itu namanya zalim terhadap hak orang. Iya. Hak orang itu bukan materi aja kan, harga diri juga termasuk hak orang. Ingat loh, Bos. Kedzaliman itu 7 turunan loh. Anu balasannya itu tetap akan ada. Hati-hati makanya, Neng Ceplik. Neng Cep. Neng siapa? Neng Ceplik. Bukan, masalahnya gini loh, Neng. Tadi kan Neng Eno itu kan difitnah kayak begitu kan? Iya, itu kan namanya kedzaliman itu namanya. Iya, jahat ya sampai kita tadi sempat terhasut ya. Iya. Pikirin beneran ya. Terus itu lagi sertifikat kenapa langsung nama dia itu? Gue tanya sama laki lu. Siapa sih itu, Bang? Joy. Bang Joy. Kok bisa langsung nama Angel sertifikat itu? Di mabuk asmara, Umi. Dibutakan oleh cinta sesaat, Umi. Gak boleh lah. Itu kan ada hak bininya. Kan pelakor terdepan. Di? Pelakor! Kan? Kan? Kok bisa sih ada
tetangga. Saya gak di rumah saya karena proyek saya mandek, Mas. Jadi saya sementara ya saya jadi nanti kalau ada uang lagi ya saya ambil lagi. Gitu. Tapi bukan saya jual ke. Tapi kok kamu gak diskusiin sama istri kamu? Ya kan udah bosen sama istrinya. Dari tadi makin gini juga. Jangan nunjuk-nunjuk gue ya. Denger ya. Gue udah bosen sama lu. Gue udah capek nyanyi hubungan sama lu. Sampai lu gak punya kadang. Kawan di luar sana banyak ya. Terserah mau cowok mana. Gue gak mau lagi balik sama lu. Terserah lu mau sama siapa. Kenapa emang? Karena lu udah merusak gue. Oke, sekarang kita putus, lu udah gak punya apa-apa. Syukur, alhamdulillah. Udah lama sama kamu, nanti, cukup. Nanti kita mulai lagi dari awal, kita ke Kalimantan. Cukup, gak ke Kalimantan. Tapi Fon, suami kamu udah ngakuin tuh. Emang kamu pernah, coba Mas Joy, kamu emang pernah punya hubungan sama Angel? Iya kan? Iya. Bukan cuman tentang ini kan, gadein sertifikat doang kan? Ada hubungan lebih kan? Iya Mas. Apa? Jujur kamu Mas. Saya memang ada hubungan. Sama Angel. Kenapa? Saya sempat ada hubungan sama Angel. Kamu tega banget sih. Ya saya hilang Mas. Saya hilang Mas. Saya gak pernah berpikiran seperti itu Mas. Suka banget. Suka banget. Ya tadi Eno menitipkan surat ke saya. Bu Yvonne, maafkan saya. Saya takut, gak berani serba salah Bu. Karena saya selama ini dipaksa diem dan diancam sama Bapak. Saya jadi gak berani cerita sama Ibu tentang hubungan Bapak sama Bu Angel. Saya cuma mikirin keluarga saya Ibu, maafkan saya sekali lagi Bu. Terima kasih banyak Bu, Ibu majikan yang baik sebenarnya, tapi aku harus berhenti bekerja. Ya, benar-benar gak bersalah dia mah. Sekarang gini aja, sekarang Yvonne maafin Joy gak? Ya gitu aja. Maafin Neng, maafin. Oke Mas, saya maafin. Lihat nih foto-foto kebersamaan kalian nih, lihat tuh. Sekali lagi kita tampilkan. Romantis. Kalian harus berdua harus minta maaf sama Eno. Kamu juga Rista harus minta maaf. Kamu ya, udah kamu juga tadi fitnah. Minta maaf sama Eno. Ya udah, terima kasih, sampai ketemu lagi di rumah. Oh iya.